kebahagiaan kita tidak terletak pada kebahagiaan orang lain, atau kebahagiaan kita tidak terletak kepada mata kebahagiaan orang lain. Sebagaimana juga Ramadan, Ramadan kita tidak terletak pada niat orang lain. Maka memahami apa, mengapa, bagaimana, dan hikmah Ramadan itu lebih penting daripada puasa Ramadan itu sendiri. Agar supaya apa? Supaya nanti kita bisa lebih hikmah, supaya kita lebih khusyuk dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Karena di balik puasa Ramadan di situ banyak hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita renungi, banyak hikmah-hikmah yang akan membawa pelajaran buat kehidupan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajaru insya'Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insya'Allah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih. Amin.